Pemirsa, survei Litbang Kompas menempatkan Partai Perindo menjadi salah satu partai politik pilihan generasi Z atau pemilih berusia 17-25 tahun. Partai pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini meraih elektabilitas 8,0% pada survei yang dilaksanakan pada 24 September sampai 7 Oktober 2022. Berdasarkan survei Litbang Kompas, elektabilitas Partai Perindo berada di angka 8,0%. Angka tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan dengan raihan elektabilitas pada Juni 2022 sekitar 4,4%. Capaian positif ini merupakan hasil dari aksi nyata Partai Perindo yang memiliki program pembangunan generasi muda yang produktif dan penciptaan lapangan kerja. Survei Litbang Kompas mengungkapkan keterpilihan Partai Perindo di kalangan Gen Z mengantarkan Partai Perindo menduduki kategori Partai Papan Tengah dengan keterpilihan di atas 3%. Tim Liputan iNews melaporkan.